Tuh, gerombolan ikan patin, bosku. Ini saya coba mau namanya. Udah ngumpul ya. Tuh. Ini perkiraan saya udah bisa digarong, bosku. Udah bisa digarong. Ini Bengawan Solo, full jaring. Nah, itu di situ tadi ada kumpulan tenggakan dulu banyak. Lah, sekarang langsung, bosku. Langsung. Memang niatnya saya kesini tuh garong, bosku. Udah saya tunggu-tunggu tiap hari saya survei sini terus. Lihat penampakan ikan jambal. Ini ada tapi belum banyak. Ada beberapa. Ntar persiapan juga alat latih. Ayo langsung lanjut. Mumpung kan ini kelihatan, bosku. Ayo lanjut. Langsung. Mumpung ikan ini kelihatan. Soalnya itu enggak mesti kelihatan. Dan biasanya kelihatan di waktu surut. Ini udah surut. Emang saya tungguin dari tadi nggak keluar rumah nungguin surutnya doang nih. Nah ini pakai garong berapa patah ini? Pemberat di bawah. Tuh sebelah situ tuh banyak itu. Insya Allah bisa ini bosku. Tak tunggu lagi. Tak tunggu sampai kelihatan tuh. Tuh. Tunggu dulu. Tak tunggu penampakan ini bosku. Soal ini apa ya? Masih awal-awal perubahan jenis tawar ke asin. Jadi ikan jambalnya banyak yang mabuk. Ntar saya tunggu dulu itu. Oh, sebelah sini bosku. Sebelah situ. Ini udah asin bosku. Banyak ikan yang mati loh. Soalnya yang bawah asin, yang atas masih tawar. Jadi ikannya ke permukaan. Ntar dulu. Nunggu pergerakan. Ya memang dilempar asal bisa bosku, tapi enak gini ya, enak nunggu pergerakan. Jadi ya luwes sip. Nah ini terlalu panjang tuh 12 ini kok. Tak nunggu pergerakan, tak ambil rokok dulu bosku. Tuh 12 ini, insya Allah 12 ini. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kena tadi, tadi sempat nyenggol lah kena. Lemparan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat nyenggol lah bosku. Dapat bosku, dapat strike pertama alhamdulillah. Kan waktunya nyenggit kan. aduh di tengah perhatikan nih, semoga ada yang besar lah. Tak taruh mana nih, taruh sini ya. Strike pertama pakai satu. Tadi di tengah ikan nih. Itu sebelah sana tuh, di tepi sebelah sana itu. Waduh, di tepi rek, susah ini. Itu dangkal sekali tuh. Dapat bosku, dapat besar ini bosku. Insya Allah besar ini. Tuhan besar kan. Duh nyantol, udah kena ya, nyangkut. Alhamdulillah, dapat bosku besar bosku. Strike kedua. Dan besar kan? Strike kedua. Kan kelihatan tadi, kelihatan pergerakannya di sebelah situ, jadi ya saya lempar sebelah situ. Tuh, dapat dua. Baru nyampe rezeki bosku, lawong. Ya apa ya? Ya memang tiap hari saya enggak mancing ya, survei terus bosku. Tiap hari saya enggak mancing ya, survei sini, lihat pergerakan ikan. Nah, ini saya jelaskan bentar ya. Ini ikan ini kalau dipancing nggak bisa bosku. Lah ini Bengawan Solo. Bengawan Solo area Lamongan dan Gresik.
Dan airnya ini sudah tidak tawar. Karena pintu bendungan di sebelah sana itu ditutup. Dulu itu, sebelah itu, sebelah itu. Pintu bendungan itu ditutup. Jadi di sebelah sini lama-kelamaan berubah jadi asin. Lawong jarak laut ya enggak jauh-jauh amat, dok. Alhamdulillah. Nek kawing kok tak ngbisik bosku ya. Tak ngbisik ya. Mbek loro kamera. Tuh di sebelah sana dikumpul. Mesti pelikat ya tangannya. Rezeki. Tuh, ngumpulnya di sebelah situ. Nah ini apa ya? Ini kalau dilempar asal itu tingkat strike-nya itu nggak besar bosku. Tapi kalau dilihat dari pergerakan, kalau ikannya cepuk, cepuk, langsung di, oh itu sebelah situ. Dapat lagi, ini beda dari tadi nih. Ini beda dari tadi nih. Ini namanya ikan wagal. Tadi cendil. Ini, oh ya ini wagal nih. Beda bos. Ini kalau dipotong ekornya, itu rasanya tidak enak. Kumpulin dulu. Ini apa ya? Ini saya dapat lagi bosku. Karena apa namanya? Rangkaian saya terlalu panjang, jadi saya nyangkut batu-batu bosku. Rangkaian ini nyangkut batu-batu. Jadi ya mungkin tak pendekin dikit aja. Soal ini penuh bebatuan. Kena punggungnya ini. Mantep, seru itu. Tak taruh sana dulu. Dapat 4. Nah ini kayaknya saya berhenti lama bosku. Berhenti lama. Ini mau mandi nih ODGJ. Mandinya tuh lama sekali bosku. Jadi saya pindah ke sana. Pindah sana. Itu kelihatan. Channel kelihatan. Pindah sana. Nah, ini saya mau nyoba dari sini.
nyoba dari situ aja bosku. Tak taruh dulu sandal, dulu sandal cepet deh. Entek sandal biru pedut bolak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tunggu sini, enak teduh sini. Lah sambil lihat pergerakan dari sini kan enak bosku. Sambil mantau pergerakan ikan jambal. Ayo, di mana kau? Nunggu pergerakan. Kalau di situ enggak berani saya. Banyak rumpon itu. Ya yang naik kakap pertama kali ya di situ bosku. Saya mancing kakap. Jadi tak tunggu pergerakan dulu. Lumayan ya, tak gorengan. Tapi kulit sana, diteter sana terus. Alhamdulillah, apa ya, masih ada cinta 5 ekor, 5 ekor doang bosku, masih apa ya, ini masih belum terlalu mabuk istilahnya, itu masih agak kesit bosku. Jadi ya dapat 5 ya, bagus lah, masih awal loh. Nah sekarang saya mau lanjut ke BGS. Biasanya kalau musim seperti ini tuh di sana lebih banyak lagi bosku. Nah, sekarang kesana yuk. Jaraknya juga nggak jauh-jauh amat kok. Tuh kelihatan itu pelengsengan nih. Mungkin ya 2 atau 3 kilo lah. Deket. Lanjut ke sana. Itulah. Ngopi kuntek bosku. Terus no. Ini apa tadi ya? Nyoba-nyoba terus. Tidak ada penampakan. Tak sengget-nyengget ngawur. Zong. Bangke sapi. Hari ini di BGS enggak ada tukang serok. Tukang seroknya katanya turun malam, bosku. Karena posisi apa? Posisi airnya tuh masih tinggi. Biasanya tuh nyerok di apa? Pintu-pintu air itu yang ada gemericik air tawar, itu biasanya ikan jambal ngumpul di situ semua. Dan sore ini katanya tuh nyeroknya tuh malam. Padahal biasanya kalau sore di sini tuh rame. Tapi pas hari ini sepi, bosku. Enggak ada orang. Soalnya enggak ada yang nyerok, sebab kalau yang nyerok dapatnya itu satu perahu full tahun ini. Dan seperti itu banyak yang mancing juga itu. Dah besok lanjut lagi laporan dari BGS langsung bosku, pembawa berita itu ada yang mancing zonk kayaknya tuh. Orang jauh, orang sini enggak bakalan mancing bosku, udah tahu kondisinya seperti apa. Full jaring, pulang bosku, besok lanjut lagi.